Pejam celik, rupa-rupanya dah hampir 2 bulan pelakon dan pengacara Scha Alyahya melahirkan anak keduanya yang diberi nama Lila Amina. Dan sekarang ni, ramai peminat yang memuji bentuk badan Scha kerana dikatakan dah kembali seperti sebelum pregnant dulu. Tak sampai 2 bulan pun, tup-tup dah cutting model balik. Mungkin sebab Scha punya build kot. Scha rasa Scha punya frame dia macam sama lah dengan dia tinggi ni. Macam tu dia nampak. Sebenarnya ada je yang orang kata peruk tu semua ada kan. Kita manusia biasa kan. Cuma bagi Scha macam, takat ini itu bukan fokus Scha. Bila orang tanya Scha kat Instagram, DM Scha banyak yang Scha dapat. Scha dah dapat balik ke berat badan tiga asal. Tiga balik asal. Dan macam mana Scha buat. Bagi Scha itu kan target Scha. As long as Scha nak healthy. Sebab Scha takut sebab Scha ada berbual dengan Doktor Scha kata yang paling penting sekali adalah pemakanan kita selepas kita habis berpantang. Sebab Scha menyusu juga dalam masa yang sama. So itu yang kena titik beratkan lah. Alhamdulillah Scha dah turun, Scha dah dapat berat badan yang dulu. Mungkin sebab Scha rasa Scha banyak breastfeeding, it helps. Scha dengar kan. Jadi alhamdulillah juga lah rezeki Lila pun banyak kan. Jadi Scha rasa macam okay, fokus kepada kesihatan Scha dulu. Nanti kalau nak fikirkan bab-bab berat ni, itu belakang kira lah. This is very challenging tau. Dia bila kita ada yang first tu, dia kat mula-mula tu memanglah kita rasa macam nak sesuaikan diri dengan 2 anak ni. Kita ingat senang tapi sebenarnya dia mencabar sebab yang nombor 1 tu pun nak attention. Nombor 2 tak payah cakap lah, memang 100% attention. Dia bukan sebab dia minta, itu memang sebab dia baby kan. Dia nak minum, dia nak tukar lampin dan sebagainya. Jadi yang first ini yang kita kena jaga, yang mana Scha rasa macam bila Lila menangis, yang kat sini pun nak buat-buat nangis. Bila Lila, kita tepuk Lila, yang sebelah sini pun nak tepuk juga. So kita kan tidur tepuk dua-dua. Jadi Scha rasa macam attention banyak juga kepada Lara lah, di mana Scha faham Lara tu besar dan dia lebih memahami dan dia cepat terasa. Jadi itulah antara cabaran yang Scha kena lalui sekarang, di mana Scha akan cuba ingatkan syaran awal untuk yang ni jangan lupa, yang ni jangan lupa. Kadang-kadang memang pergi mana-mana pun orang kacau Lila, semua fokus kat Lila. So Scha tengok Lara sorang-sorang kat situ, tapi Scha yang akan pergi kat Lara. So itu antara cabaran dia lah. Kalau cabaran daripada kerja, Scha seorang yang memang nature Scha. Scha nak semua benda tersusun, rumah Scha nak bersih, semua benda dah diatur. Itu Scha akan bangun awal, Scha akan tolong Joy untuk pastikan semua benda berjalan dengan lancar. Kalau dulu anak 1 senang je, kita laju je. Bila anak 2 ni, Scha tahu Joy pun kadang-kadang Scha punya pembantu pun akan tak menang tangan. So Scha dengan awal banyak involve dengan Lila.